Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal tidak pernah menyertai apa-apa after party. Ini sebabnya kenapa Alif Sata tidak pernah menyertai. Penyanyi, pengacara dan pelakon Alif Sata akui tidak pernah menyertai mana-mana parti yang dianjurkan selepas selesai acara hiburan. Kata Alif, prinsip yang dipegangnya itu bagi mengelakkan dirinya terjebak dengan perkara yang tidak elok. Selepas selesai kerja, saya akan terus balik rumah. Saya tak pernah sertai mana-mana parti selepas selesai acara. Daripada umur 16 tahun, saya tak pernah sertai after party atau nak lepak di mana-mana ke apa. Kalau dulu semasa Anugerah Industri Music AIM, Anugerah Juara Lagu AJL atau apa saja, memang saya tak sertai parti, tak akan nampak saya di acara tu. Semasa menang tempat ketiga pada AJL 37 tahun lalu pun saya tak sertai. Saya hanya pergi untuk sesi temubual, lepas tu saya balik rumah, katanya kepada Kempak. Alif ditemui pada majlis berbuka puasa sempena pengumuman pelantikan dirinya sebagai duta GB Gold Malaysia di Forest Valley Hall, Ceras baru-baru ini. Tegas Alif, sebagai public figure, dia harus peka dan sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan, tidak kira di mana sahaja berada. Saya tak pernah rasa diri ni seorang selebriti, sebab itulah saya tak pernah segan pergi makan kedai mamak, tak kisah lepak dengan sesiapa atau pergi mana-mana. Saya tak pernah rasa macam tu, cuma saya tahu diri saya adalah public figure dan tahu apa yang dibuat orang akan tengok, percaya dan dengar. Orang juga akan jadikan saya sebagai rujukan, jadi bila pergi mana-mana, saya kena tanggungjawab. Kadang-kadang kalau pergi tempat macam tak berapa baik, saya akan berfikir sama ada ia okey atau tidak. Nakkan kepastian, saya akan hubungi ustaz atau mufti tanya pendapat mereka. Disebabkan itulah kena ada individu dijadikan rujukan, ujarnya. Dalam perkembangan lain, Alif menandatangani perjanjian memorandum persefahaman MOU sebagai duta kepada GB Go Malaysia selama 15 bulan bermula bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Shafiza Moidin turut mengumumkan penajaan konsert jelajah Alif Sata and the Locals di United Kingdom pada 20 April depan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.